ni? Kita bawa barang banyak-banyak macam ni. Naik kereta api malam jangan-jangan. Jangan nak merepeklah. Kita kan nak balik ke Akita naik kereta api malam. Tak sangka cuti musim sejuk macam ni pun ada tiket kan? Bertuah. Kenapalah tiket bila ada? Kenapa dengan abang? Macam tak semangat je. Apa? Hai, tak adalah. Musim sejuk Akita pun sejuk. Tak payahlah papa nak paksa diri lagi. Sirup pun kita dah minta pakcik sebelah tolong jagakan. Nampaknya kita dah tak balik ke sini lagi lah kan? Kata bukan macam tu lah. Eh, saya boleh tidur seorang ke atas kereta api tu ke? Sukanya. Biarkan tidur seorang di bilik persendirian. Nama dia bilik persendirian. Tapi rupanya macam hotel kelas B aja lah. Biarlah dia rasa tidur sendiri. Tak ada ke kakak pakai baju mandi datang untuk kemas bilik? Tak ada lah. Sebab sejuk jadi dia bakal pukul gula lah kan? Kan dah kata tak ada. Dah sampai pun. Kakak ke? Kamu jangan nak merepek lah. Sinchan. Ini bilik kamu. Masuklah. Wah, cantiknya bilik saya ni. Kata dia besarlah. Sudahlah tu, sudah. Jangan ambil lompat lagi. Kamu tengok ni. Yang ni, tulis untuk lampu dengan pengawal dingin. Baik, tuan. Baik. Sinchan, kamu dengar tak apa yang papa kamu cakap tu? Ya, saya dengarlah. Saya dengar. Sekarang saya nak tidur seorang malam semua. Ini ada juga penumpang yang lain. Jadi kamu duduk aja diam-diam. Dan kamu jangan susah ke orang lain, faham tak? Bella, saya dah faham semuanya. Betul ke kamu dah faham ni? Ingat, jangan berjalan sesuka hati je kalau apa-apa berlaku nanti. Alah tu, Mama. Sakit telaga ni. Sakit telinga lah. Sama je lah tu. Menyakitkan hati. Salah bilik. Nampak sangat lakonan dia tu. Sebenarnya awak memang sengaja kan? Sebab awak nak jumpa saya. Sinchan, jangan cakap macam tu. Tolong maafkan saya. Memang betul lah awak sengaja kan? Tak ada kebabak macam tu lagi. Budak ni memang kuat berangan lah. Siapa pula Emily tu? Apalah yang abang kamu buat seorang-seorang tu kan? Mesti sekarang ni dia tengah nak lari sebab takut duduk seorang-seorang kat dalam bilik. Habislah.
Sinca ada datang tak? Dia tengah duduk sorang-sorang lagi lah tu. Biar Bapak pergi tengok sekejap ya. Biarkanlah dia. Kalau dia ada, bising je nanti. Kalau ada apa-apa, tentu dia akan lari ke sini. Betul juga tu. Baiklah, selamat malam. Selamat malam, Abang. Bella, saya dah tidur sekarang. Gelapnya. Barulah hebat macam ni. Banyak sangatlah saya dah minum tadi. Mana tandas? Mana tandas? Dekat sini ke? Pakcik yang mabuk telah pun melihat pembunuhan di dalam kereta api yang sedang bergerak. Satu jeritan di bilik tidur kereta api. Apakah yang berlaku seterusnya? Kamu ni kan? Akhirnya sampai juga. Nama Hagi. Peliknya. Sepatutnya ayah dah datang jemput kita dah ni. Encik ni Nohara Hiroshi ke? Dengar sini. Kalau encik menjerit, ada sarang lebah dekat belakang. Kenapa? Mafia-mafia yang menakutkan. Keadaan stesen kereta api yang sangat pelik. Pertarungan yang melibatkan penculikan pekerja syarikat berumur 35 tahun. Apa yang awak berguna daripada kami? Lepaskan tangan awak berdua, Samsung tak guna. Nampak bahaya ni. Atuk! Kita bunuh aja dia. Apa benda semuanya ni? Kejakan mereka tu semua, Atuk! Selamat datang ke Akita! Selamat datang! Semoga kamu bergembira di sini! Selamat datang! Siapa sebenarnya budak-budak tadi tu? Mereka tu anak-anak muda kampung dari kelab drama. Boleh tahankan lakonan mereka? Tak boleh ke? Ayah sambung kami cari biasa aja. Tapi tadi kan tu nampak sangat hebatlah. Betul ke? Lepas ni, kita sambut gaya zaman samurai pula. Kalau betul dia buat nanti, siaplah saya kerja dengan dia. Rupa-rupa kampung pertama. Dalam tu pada cantik dia kita. Mak macam mana? Sihat ke? Mak kamu sihat sangat. Dia dah tak sabar tunggu kamu semua pulang ke sini. Kami dah sampai. Selamat tengah hari. Selamat pulang semua. Dah lama masa. Alah. Baik, Misai, bangunlah. Maaflah, tak sangka pula boleh jadi macam ni. Elah, lama aja tu. Dah macam rancangan melancong pula. Yalah, nampak menarik kan? Yang ini masih digunakan lagi, ayah. Ini untuk suasananya aja. Untuk suasana. Senanglah sedikit bila dijadikan yang mendiang. Kenapa hebat? Lepas kita tengok yang ini pula, cucuk. Tempat persembunyian ayah. Hebatnya dah macam mini teater lah. Membazi aja buat benda tak berfaedah tu semua. Sawah bendang bukit semuanya dah habis dijual. Sekarang hidup kami berdua cuma menyusahkan orang di sekeliling ni aja.
tergesa-gesa, Ma. Silap mata Mak baru belajar di Persatuan Wanita. Nenek nampak bergaya lah. Betul ke ni? Semua yang elok dia nak bolot seorang aja. Segarnya dah lepas mandi. Mak masuk dulunya. Mama, nenek tu memang hebat lah kan? Hebat apanya? Tadi kan nenek buat kupu-kupu dengan dada dia. Lama-lama, janganlah tunjuk budak yang kupu-kupukan masa mandi. Tengoklah esok, saya yang akan menang wan tujuh dan mandi dengan sinjan tu pula. Macam ada orang datanglah nampaknya. Siapa tu? Abang, abang nak ke mana pula tu? Naku kugo wa inega. Nama Hagi. Pertama kali saya tengok. Naku kugo wa inega. Awak ni siapa? Itu nama Hagi lah. Kan ada poster di stesen kereta api tadi. Nama Hagi. Sama macam Atuk lah. Ya, Atuk ni kepala yang botak. Kamu nak cakap apa ni? Ya, saya Nanako yang akan menerangkan. Boleh kan? Nama Hage adalah bermaksud Namomi Wohagu. Namomi Wohagu. Namomi Hage. Nami Hage. Dengan itu, ia memang tak ada kena-mengena langsung dengan rambut kepala yang nipis. Selain itu, Namomi ialah kuping yang terjadi apabila terlalu lama terdedah pada anak penyang. Sampai di sini saja. Encik Nama Hage. Kalau datang ke rumah orang tu, kenalah cakap maaf kerana mengganggu. Seronoknya saya. Dapat tengok yang betul-betul. Kenapa abang ni? Abang takut ke? Kalau nak tahu, dia memang dari dulu takut dengan nama Hagi. Aku bawa ini ke? Janganlah! Jangan kacau saya! Patutlah dia tak nak balik ke Akita waktu-waktu macam ni. Hebat betul cik nama Hagi ni. Ada tanda lahir dekat tangan dia. Nampak hebat. Saya pun nak jugalah. Atuk nak pergi ke mana tu? Tak ke manalah. Atuk ada perjumpaan koperasi pertanian. Saya nak ikut. Tak boleh. Perjumpaan ni tak sesuai untuk budak-budak kecil. Macam basikal dia lah. Perjumpaan koperasi pertanian. Lepas ni. Adik ni kenalan Cik Nohara ke? Si mana kita? Dia ni sebenarnya anak kepada anak isteri saya yang dulu tu lah. Maksudnya dia cucu Cik lah kan? Saya masuk dulu ya. Saya nama kamu ya. Saya baru aja nak ajak ke makcik temu janji hari ini. Kacau dan betul lah. Nampaknya tak ada pilihan. Saya belanja dia jus ke apa. Lepas tu saya suruh dia balik. Lepas tu barulah saya temu janji dengan ke makcik. Kamu nak pesan makanan apa, Sinchan? Kakak ke makcik, nak keluar temu janji dengan saya tak? Boleh je. Tapi kamu nak bawa saya ke mana? Selamat datang. Abang? Kumaci, abang sedar sekarang ni yang abang memang tak boleh hidup tanpa awak. Percayalah. Dia tu ke suami yang tinggalkan Kumaci dan terus keluar dari rumah tu. Siaplah, biar tunggu dia sekali. Nanti dulu, Atuk. Tengok tangan dia tu. Terimalah abang semula. Kesan kat tangan tu, nama Hagi. Baru dekat tangan abang ni, awak kata lembut macam krim berlembut kerana kebaikan awak tu lah. Kebaikan awak tu lah yang buatkan abang tak boleh melupakannya. Kau makcik, kemarilah. Apa? Dahlah tu, Sinchan. Jomlah kita balik. Atuk, pakcik tadi tu sampai kat kau makcik ke?
dalam dunia ni tak ada orang jahat yang akan jadi nama Hagi. Mesti kau makcik pun akan hidup bahagia akhirnya. Kalau saya buat tanda kat tangan, saya pun akan ramai peminat juga ke? Rasanya tak ada kena-mengena.